Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kerinduan dari setiap orang tua, setelah anaknya menyelesaikan studi, adalah mendapatkan pekerjaan. Walau secara mayoritas, banyak orang tua dan anak ingin menjadi pegawai negeri sipil karena masa tuanya dan hidupnya akan terjamin. Namun di sisi yang lain, sudah semakin banyak orang muda ingin mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, mendapat posisi yang tinggi, karena hanya dengan demikian dimungkinkan untuk membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, dan memiliki fasilitas yang serba mewah. Apakah memang demikian pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kiranya pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan bukanlah semata hanya untuk kepentingan jasmani, kepentingan kepuasan semata, mengenyangkan perut, tetapi bukan berarti kebutuhan jasmani tidak dibutuhkan. Namun Allah menginginkan lebih dari pekerjaan kita. Hendaklah melakukan pekerjaan sebagaimana Allah yang telah mengutus kita, yaitu tercapainya kehidupan yang kekal di surga yang abadi. Karena hanya dengan demikian, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani terpenuhi jika kita betul-betul meyakini bahwa pekerjaan yang kita terima dari Allah adalah untuk kemuliaan Allah, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Yohanes 6 ayat 29. Tuhan memberkati. Amin.